Belajarnya sudah dulu ya. Sudah malam. Besok sore lanjutkan lagi ya. Tapi di luar gelap sekali. Benar, aku tidak bohong. Kamu mau kan antar aku pulang? Masa laki-laki takut? Baru gelap begini saja, kakinya sudah gemetaran. Ayo antar aku, kamu mau kan? Ayo. Ya sudah, ayo aku antar. Asik. Aku takut. Kamu ini bagaimana? Tubuhmu kan berat sekali. Maaf ya. Indah sekali, bintangnya banyak. Coba kau lihat. Wah, iya. Bintang itu benar-benar indah ya, Ken. Iya, seandainya aku bisa ke sana, aku akan memetiknya. Aku juga mau mengantarmu ke sana. Kenapa bintang berkelap-kelip ya? Kamu masih ingat tidak? Waktu di sekolah, ibu guru menerangkan bagaimana bintang berkelap-kelip. Jika malam hari kita melihat ke langit, maka akan tampak bintang berkelap-kelip. Sebenarnya jika kita melihat dari dekat, bintang tidak berkelap-kelip. Mereka bersinar terus. Dari tempat kita di bumi, pada malam hari bintang terlihat berkelap-kelip. Itu terjadi karena dalam perjalanan sinar bintang menuju bumi, dia harus melewati udara yang ada di sekeliling bumi. Gelembung udara yang hangat dan dingin membuat perjalanan sinar bintang agak membelok dan kadang terhalang. Itu yang membuat bintang berkelap-kelip. Wah, sinarku tidak tembus terhalang udara. Sinarku juga tidak lurus. Tapi kalau ingin membuktikannya bagaimana, Kathy? Kalau ingin membuktikannya, begini kata Bu Guru. Letakkan sedotan dalam gelas yang berisi air, maka sedotan akan terlihat dibelokkan. Oh, begitu. Sebab dia mempunyai sekarang dua media yang berbeda, yaitu setengah dari sedotan itu udara, setengahnya lagi air. Aku kelihatan ya, kan? Aku tidak takut lagi. Hati-hati ya.